Assalamualaikum. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini masih seputar update kerajaan Brunei. Di video kali ini saya akan bagikan video tentang Princess Sarah, isteri dari Putra Mahkota Brunei iaitu Prince Al-Muhtadi Billah yang pada tanggal 9 April kemarin merayakan birthday. Dikutip dari Wikipedia, Princess Sarah binti Saleh Abdul Rahman lahir 9 April 1987 adalah isteri Putra Mahkota Brunei, Al-Muhtadi Billah, dan lahir sebagai putri dari anggota jauh keluarga kerajaan. Saat mengikuti kursus pra-universitas pada usia 17 tahun, ia menikah dengan Putra Mahkota. Pasangan itu memiliki 4 anak. Beliau memiliki nama kerajaan Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman. Ia terlahir sebagai Dayangku Sarah binti Pengiran Saleh Abdul Rahman di Rumah Sakit Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan, sebagai anak ketiga dan putri tunggal Pengiran Saleh Abdul Rahman Pengiran Damit dan Dayang Rinawati Abdullah, Nesu Zain Ebi. Ayahnya, lahir 1 Juni 1950, adalah anggota jauh keluarga kerajaan dan bekerja sebagai Kepala Asisten Laboratorium di Divisi Pelayanan Air di Departemen Pekerjaan Umum. Ibunya, lahir 3 Maret 1954 di Fribourg, Swiss, adalah seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Orang tuanya bertemu di Inggeris pada tahun 1970-an saat belajar. Pengiran Anak Sarah bersekolah di Serik Andrews School dari tahun 1993 hingga 1998 dan kemudian Paduka Seri Begawan Sultan Science College, di mana ia lulus O-Level pada tahun 2003. Al-Muhtadi Billah juga merupakan alumnus kedua sekolah tersebut. Dia melanjutkan pendidikan pra-universitasnya di perguruan tinggi yang sama. Ia mendaftar di Universiti Brunei Darussalam, UBD, di mana ia lulus dengan First Class Honours pada bulan Oktober 2010 dan menerima gelar Bachelor of Arts, BAC, dalam Kebijakan dan Administrasi Publik. Dia juga seorang kadet militer di universitas dan pencetak gol terbanyak di tim netball di universitas tersebut. Dia dianugerahi hadiah buku atas penampilannya yang luar biasa dalam program Bachelor of Arts, Kebijakan dan Administrasi Publik, tahun ketiga. Ia kemudian melanjutkan studinya dan lulus dengan gelar Magister Kebijakan Publik dalam Bahasa Inggeris Medium pada sidang ke-23 UBD pada tahun 2011. Pada tanggal 9 September 2004, saat masih bersekolah di Paduka Seri Begawan Sultan Science College, ia menikah dengan Al-Muhtadi Billah, Putra Mahkota, yang berusia 30 tahun, pada usia 17 tahun. Acara tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Upacara tersebut, yang dijuluki Pernikahan Asia tahun ini, dihadiri oleh para pejabat tinggi termasuk anggota keluarga kerajaan asing dan kepala pemerintahan. Setelah upacara bersanding, pasangan kerajaan tersebut diantar dengan Rolls-Royce beratap terbuka berwarna emas melintasi Bandar Seri Begawan, di mana mereka disambut oleh kerumunan orang yang berjejer di jalan. Pasangan kerajaan ini memiliki 4 anak. Anak pertama mereka, seorang putra dan calon pewaris, Pengiran Muda Abdul Muntakim, lahir 17 Maret 2007 di Rumah Sakit Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Anak kedua mereka, seorang putri, Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, lahir pada 2 Januari 2011. Pengiran Anak Sarah melahirkan anak ketiga dan putera kedua, Pengiran Muda Muhammad Aiman pada 7 Juni 2015. Anak keempat dan putri kedua mereka, Pengiran Anak Fahadhimah Az-Zahra Al-Raihaanul Bolkiah, lahir pada 1 Desember 2017. Itu sedikitnya mengenai Princess Sarah. Kita doakan semoga Princess Sarah diberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Demikian video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.